Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Chowmander tadi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial yaitu bagaimana cara install PS 2017 Patch FC 25 Update Season 2026. Dan di sini kita pakainya patchnya dari Hano Patch ya, Hano Patch versi 2.1. Nah, di sini tentunya yang pertama adalah kalian harus punya dulu PS 2017 di laptop ataupun PC kalian yang polosan ataupun yang masih kosongan. Di sini saya sudah punya PS 17 ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kita cek untuk filenya ini dia. Nah ini. Dan kalian pastikan ya di laptop atau PC kalian itu sudah terinstall PS 17 yang masih polosan ataupun yang kosongan. Kalau misalkan belum terinstall, nanti kalian bisa cek di playlist channel ini, cari saja playlist PS polosan. Di situ ada tutorial cara pasang PS 17 dari awal sampai akhir. Nah, di sini kalau sudah terinstall PS 17 di laptop ataupun PC kalian, selanjutnya adalah kalian bisa langsung pasang patch-nya. Di sini nanti akan ada dua versi. Ini ya, Hano Patch versi 2 kemudian versi 2.1. Jadi ada dua versi ya. Yang pertama akan kita pasang adalah versi 2-nya kemudian yang versi 2.1. Kalau di total untuk ukuran filenya itu sekitar kalau oke, ini sekitar 12,5 GB ya. 12,5 GB ada 8 file. Di dalamnya itu ada 8 file yang harus kalian download. Yang pertama kita akan ekstrak atau kita pasang dulu untuk versi 2-nya. Ini dia. Mulai dari part 1 sampai part 5. Nah, nanti kalau misalkan nama filenya ini ada yang berbeda ya, kalian bisa samakan saja seperti ini ya. Kalian bisa copy saja nama filenya, yang membedakan itu hanya di bagian partnya saja, kayak gitu. Kalau sudah kita bisa blok semua filenya, kemudian kita klik kanan. Setelah itu pilih WinRAR, setelah itu pilih yang extract to PS 2017 FC 25 ini. Kita klik kanan, pilih WinRAR, setelah itu pilih yang extract to ini. Kemudian kita tunggu untuk proses ekstraknya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai kita ekstrak untuk PS 17 Patch FC 25 nya. Kita bisa buka hasil ekstraknya ini. Kita klik dua kali, kita buka lagi. Kemudian kita buka yang FC 25 V2 ini. Nah, kemudian di sini yang semua file yang ada di sini itu kalian blok semuanya. Kalian blok semuanya, kemudian kalian bisa cut atau kita pindahkan. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian kita cut atau kita akan pindahkan. Kemudian kita bisa minimize. Setelah itu kita masuk ke lokasi PS 17 yang polosan. Ya, di sini kita masuk ke desktop saja, kita klik kanan yang icon PS 17-nya kemudian pilih yang open file location-nya. Nah, di sini setelah itu kita bisa blok semua file yang ada di sini kecuali yang folder data ini. Setelah itu kita hapus semuanya kecuali yang folder data ya. Ingat. Setelah itu kalau sudah kita pastikan di sini yang sudah kita cut tadi. Nah, kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai. Oke, kalau sudah muncul seperti ini pilih saja replace. Di sini sudah mau selesai. Oke, di sini sudah selesai kita pindahkan untuk patch FC 25 yang tadi. Selanjutnya di sini kita bisa balik lagi ke hasil ekstrak nih. Selanjutnya kita bakal ekstrak untuk nah ini untuk ini hasil ekstraknya bisa kita hapus. Kemudian kita lanjut ekstrak untuk versi 2.1. Nah, kemudian kita blok dua file ini. Kita klik kanan, pilih WinRAR, setelah itu pilih extract to ini. Kemudian kita tunggu untuk proses ekstraknya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai kita ekstrak ya. Untuk versi 2.1, kita buka. Buka lagi. Setelah itu kalian buka yang FC 25 versi 2.1 ini. Kemudian semua file yang ada di sini kalian bisa cut atau kita pindahkan. Kita masuk lagi ke lokasi PS 17 yang di sini, kemudian kita pastikan ke sini. Setelah itu kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai. Oke, di sini kalau muncul seperti ini, pilih saja replace. Oke, di sini sudah selesai kita pindahkan. Selanjutnya di sini kita bisa buka yang buka yang PS 2017 DPFLS generator ini. Kita klik dua kali.
Kemudian di sini kita bisa close yang ini. Yang bagian cpkpet ini kalian pilih choose paste. Setelah itu cari lokasi PS17 kalian, kalian taruh di mana. Di sini saya taruhnya di disk D, di folder games, dan dia folder PS17, dan pilih yang folder downloadnya. Ingat yang folder downloadnya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang bagian DP file list ini ya, tidak perlu diatur, dia langsung otomatis diarahkan ke lokasi PS17 ya. Kemudian yang DLC pilih yang DLC. Jangan lupa centang yang save file selection ini. Untuk susunan modnya itu kayak gini, kalian bisa langsung cek saja. Nah, untuk susunan modnya ya, untuk susunan modnya di sini, untuk yang menu kalian taruh paling bawah, ya, kalian taruh paling bawah. Kemudian, nah ini susunannya seperti ini, kalian bisa lihat. Setelah itu kita klik generate. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa close. Selanjutnya, terakhir kita bakal pasang option filenya. Option filenya ini dia yang tadi. Nah, kalian bisa buka folder Konami, kemudian buka folder PS17, folder save, dan yang edit 00 ini kalian copy atau cut. Di sini saya bakal copy saja. Kita masuk ke dokumen, buka folder Konami PS17, kemudian buka folder save, dan kita pastekan di sini. Setelah itu kita klik replace. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa balik lagi ke sini untuk hasil ekstrak dari versi 2.1 nya bisa kalian hapus ya, karena sudah tidak digunakan. Selanjutnya kita bisa langsung buka PS17 nya. Untuk cara bukanya ini, kalian harus buka slider nya dulu baru buka PS nya. Ini sebenarnya kenapa selalu buka slider, nah, biar nanti face sama juga jersey itu bisa jalan ya. Nah, biar enak ini kita tampilkan di desktop slidernya. Kita klik kanan, show more option, send to desktop, kayak gitu. Kemudian di sini kita bisa nih slidernya kita buka dari desktop. Nah, ini udah jalan kayak gini. Setelah itu kita buka PS17-nya. Kita buka dulu. With a slow motion crew, and we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting. Oh,
up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Welcome to everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us any time now. The teams then, Barcelona against Paris Saint-Germain. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here.
are the lineups we've just been given. Lewandowski must score. Ball's loose. Who's getting there? Tries a through ball. Well positioned to make that interception. Looks like a good ball through. And he's made sure that that won't get through. Spoon forward. Looks to slip it through. It's Lewandowski! He's done very well to get to that. Keeper has shown great concentration there. I think his anticipation pretty much did the trick for him. Of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Paris Saint-Germain claiming a corner, and the referee concurs. And out to safety. Rashford battling down that right flank. Lewandowski. Driving on, he could shoot here. Out to the left it goes. He's in space and looking for options. Lovely bit of skill. Tries to get it forward quickly. And the counter is on. It's quite a run, and he's not done yet. It's a good-looking cross. Time whistle goes. It's the first half compared with your expectation. Well, they've never really been threatened in the first half. I think it's been a magnificent team effort. The work rate has been superb. Very, very organised.